Hey guys, kembali lagi di channel gue Ziot. Dan kali ini gue akan memainkan lagi game Genshin Impact. Dan video kali ini gue ketemu sama ini nih, Soraya, peneliti ya. Dan gue disuruh mencari tablet batu kuno. Maksudnya apa nih? Di daerah Liyue ya. Di daerah sini nih. Oke, langsung aja deh, gue mau cari. Ya kalau bilang, baru sampai situ lu. Ya iyalah, wajar ya. Waduh, luas amat area ini. Kita akan cari. Oh, tuh. Oh, periksa ya, disuruh periksa. Oh, ini dia. Dapat Pardo. Oh, jadi kayak mencari prasastinya ya. Nah, ini ada lagi nih. Udah dapat dua aja. Oh, tuh dia tuh ada lagi. お前って本当にせっかちだな. Kayaknya dia di samping-samping ya, di empat penjuru ya. Kayaknya. Ah, ada lagi. Ya, harus diledakan kah? Oh, iya ada. Wah, ada dia lagi. Apakah dia hidup? Gua hidup dong. Waduh. Lawan dia lagi. Berarti ada sesuatu di bawahnya kayaknya. Ayo maju. Wah, dia nembakin roket dong. Waduh. Oh, itu Guger, itu prasasti. Ayo keluar. Oh, mae tte hontou ni sekkachi da na. Otonashiku shiyagare. こいつはどうだ? Gue jarang banget pakai itu ya. Aduh, kena duluan dong. Nah, aman di sini nih, seharusnya aman. Wah, hujan, yes. Otomatis siagan. Hujan kesempatan. Wah, hujan deras ya. Oh, dapat peti dua. Di bawah kah? Yeah. Ini apa ini, surat tua? Udah, gue dapat misi baru lagi dong. Ntar lu sebentar ya. Wah, emas lagi petinya, mantap. Paling demen kalau pas bukain peti. Cering. Ya, itu dia, akhirnya ketemu juga. Aduh. Sudah? Sekarang disuruh kembali lagi ke Soraya. Enak ya kalau hujan gini ya? Kalau di Genshin tuh hujan kayak gini tuh adem banget kayaknya. Cuacanya kayak gitu. Paling demen gua kalau Genshin hujan. Ya. Oh, disuruh cari lagi. Selama masih hujan, kekuatan gue berarti full power.
Oke, mumpung hujan, kita akan lawan mereka kesempatan emas. Wah, malah beku. Habis. Siapa sih yang nembakin gue ya? Ada yang nembakin gue di belakang. Oke, sudah beres. Langsung aja. Sip. Mas lagi dong. Wow. Ini kah? Oh iya, bener ya. Akhirnya. Wah, ada lagi tuh. Ada lagi dong. Lawan enggak? Mumpung lagi hujan. Lawanlah. Wow, hidup dia. Please jangan berhenti dulu hujannya ya. Lumayan dapat emas soalnya. Salah, wah salah. Wah. Wah, hujannya berhenti. Kacau. Kore. Wah, kabur. Kena dong. Otonashiku shiyagare. Koitsu wa dou? Dapat lagi. Ah, bukan emas, kira gua emas. Waruku nai shukaku da. Mana tadi itu? Di dalam nih kayaknya. Oh, ini kah cara masuknya? Oke. Ah, itu dia benar. Ya ampun, ada lagi dong. Koitsu wa dou da? Cuman common test nih. Kok common case? Jomi bukai. Sudah. Bicara dengan suara ya. Oke, balik lagi. Tadi kemana tuh ya? Masih itu ya. Ya, sudah sampai di suara ya. Suruh ngapain lagi nih? Hah? Ya, disuruh nyari lagi nih. Lanjut aja lah. Oh iya bener dong. Omae tte hontou ni sekkachi da na. Ya guys, kita lanjutkan lagi ya. Tadi gue makan dulu sebentar, istirahat. Ya lanjutin lagi, dan ternyata gue udah ketemu nih satu di sini.
Jadi kayaknya sih gue ini harus ke sini sama ke sini deh kayaknya ya. Keruntuhan karena disuruhnya kan carinya di Quill Plains nih ya. Pertamanya kan di sini tadi. Enggak tahu juga, coba aja. Tadi gue udah cari muter-muter ternyata di sini adanya, ya ampun. Nih gue nemuin piringannya di sini tuh. Perkot tulangmu dan tidak tepat pada waktunya. Sekarang gue akan cari lagi ke sini nih. Ah ya, itu dia, betul kan? Siap, langsung aja kita ke sana. Tuh betul. Dugaan gue tuh tepat. おとなしく仕上がれ。 Wow. Harus pakai api ya? Salah dong. Sorry ya kalau masih ada kamu. Turun lo, kurang ajar lo berdiri di situ. Ah. Ayo, turun. Enak aja. Ah. Enak aja lo di situ, kurang ajar lo. Bener kan berarti dugaan gua kalau nah. Yang sesuatu tepat. Tinggal satu lagi kira-kira apa yang akan kita temukan. Nah ini bener nih. Nah bener kan? Oh bukan ya? Oh gue baru menyadari nih ya. Setiap gue temuin tuh ada kayak gini-gini aja nih. Saya satu. Nih dua. Ini tiga. Berarti satu lagi sini. Ya ampun. Bener gak sih? Coba ya gue telepon dulu, ah! Nah itu dia runtuhannya, bener kan? Ah. Gue gak merhatiin di peta sih, tanda sekecil itu. Tanda sekecil itu! Tuh, benar kan? Wow, ada siapa di atas? Ah, langsung ketemu kan? Gua gak nyadarin sih ada empat itu. Koitsu wa dou na? Ikuzo! Bam! Ntar dulu, sebentar gue mau ambil dulu. Nah, ah, akhirnya, sekarang balik lagi ke Sora ya. Oke, enak banget dia. Petunjuk terakhir apaan dari tadi? Apa jangan-jangan yang di itu ya? Nah, di sini nih. Mana ya? Ya? Jangan pas gue gini monster aktif semua lagi. Ini dia. Bener kan? Ah bener dong semuanya aktif monsternya. Apa? Astaga naga lawan. Hampir. Otonashiku shiyagaru. Waduh. Gua salah pakai lagi ininya.
Gua enggak pakai air, Mona, gua enggak mau pakai tadi. Ya. Salah gua. Ya. Toria. Ha. Ha. Atas de sho? Hop. Ikuzo. Stop. Ya. Satu habis. Kono kasuri kizu da. Kita pancing di bawah, bisa gak sih teman? Sumi ni naru ga ii, kachi make wa mada wakaranai yo. Iku zo! Sip, satu mati lagi. Ayo. おとなしく仕上がる。すまん、すまん。 Terus. Marah dia. Selesai kah? Sekarang udah bisa ngalahin mereka lo. Udah kah? Itu dia harta karunnya. Yes. Akhirnya peti warna biru. Oh gitu caranya, tapi masih ada satu tuh padahal ya. Wow, tiga emas biru-biru. Wah gokil. Precious case. Nakanaka un ga ii janai ka. Mantap. Ini yang jadi harta karunnya. Precious chest. Dan ini adalah puncaknya. Luxurious chest. Dapat apa aja? Nakanaka un ga ii janai ka. Gak apa-apa lah. Wow, gokil. Jadi ini hartanya. Sekarang kita kembali ke Soraya dulu. Akhirnya selesai ya. Ini di daerah-daerah Liyue ini misinya bagus-bagus. Apa tuh? Dapat Liyue Sirip. Dapat kunci itu ya. Kayak labirin ya. Akhirnya selesai juga, bro. Oke ya, jadi cukup sampai sini ya pertemuan kita di episode kali ini di game Genshin Impact. Wow, panjang banget rekamannya tadi. Gue sempet potong juga tadi. Ya, jadi itulah akhirnya ketemu juga harta karun di bawah air. Ternyata wah susah banget ya menghadapi tiga monster yang gede-gede itu lagi. Pokoknya keren banget sih. Gua akan mainin terus Genshin Impact nih selain mainkan Toran gitu ya. Oke. Makasih sekali lagi, jangan lupa subscribe ya, dukung terus channel ini. Tetap sehat, tetap semangat. Keep spirit heart, tetap selalu jaga. Sampai jumpa lagi di next episode. Bye bye.